Pertama, akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kurang lebih 25.000 pendekar Pagar Nusa menghadiri acara Ijazah Kubro dan pengukuhan pimpinan pusat Pagar Nusa di Hari Santri. Pengukuhan yang digelar Minggu di lapangan Jalakrida Mandala Surabaya tersebut langsung dipimpin Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Kholil Stakut. Dalam pesannya, Gus Yahya menekankan kepada pendekar Pagar Nusa untuk selalu memegang prinsip-prinsip Ahlussunnah Wal Jamaah Swaja NU. Pagar Nusa didirikan sebagai perkumpulan dan pergerakan dari pesilat-pesilat. Pendekar-pendekar Pagar Nusa boleh berasal dari perguruan maupun aliran manapun, tapi mereka adalah pendekar-pendekar yang bertekad untuk menghayati roh Ahlussunnah Wal Jamaah bersama-sama dengan Nahdlatul Ulama. Kegiatan ini juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri. Jokowi yang memakai baju kebesaran Pagar Nusa ini menekankan kepada para pendekar Pagar Nusa untuk tetap menjaga kedaulatan bangsa. Jokowi juga mengajak kepada para pendekar untuk guyub dan rukun antar perguruan silat. Oleh karena itu saya mengharap kepengurusan Pagar Nusa yang baru mengembangkan program-program yang membentengi Nusantara, menjaga Nusantara dari berbagai ancaman yang dapat merusak karakter bangsa kita dan diri bangsa kita. Marilah saya mengajak terus mengasah meningkatkan rasa cinta dan bangga kepada bangsa kita dengan menjaga kedaulatan bangsa, melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya Nusantara. Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo juga membagikan beberapa kaos dan mengajak foto para pendekar. Jokowi juga membaur dengan mereka. Selepas dari lapangan Jalakrida Mandala Surabaya, Presiden dan rombongan bersilaturahmi dengan Kiai-Kiai Sepuh di kantor PCNU Surabaya. Beni Hermawan melaporkan.